Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Lyodra Ginting, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari kemarin, tepatnya pada hari Senin pada tanggal 27 Juni di tahun 2022. Dan pada hari itu ya teman-teman, diketahui bahwa Lyodra Ginting telah kembali dari Semarang menuju ke kota Jakarta, dan di sana Lyodra Ginting bertemu Patricia Go bersama Edric Chandra, dan kepulangan dari Lyodra Ginting dari Semarang ke kota Jakarta bersama Anmes Kamaleng ya teman-teman. Dan uniknya ketika Lyodra Ginting sampai di kota Semarang, diketahui di sana juga ada Bapak Lili ya teman-teman bersama tim dari Lyodra Ginting. Tapi entah kenapa ketika Lyodra kembali pulang, di sana tidak terlihat bapak dari Lyodra Ginting bersama timnya ya teman-teman. Apa mungkin mereka telah pulang terlebih dahulu? Mengingat pada hari kemarin Patricia Go bersama Edric Chandra mempunyai suatu acara di kota Semarang juga teman-teman. Lalu diketahui juga di dalam akun My Lyodra Official pada hari ini diposting penampilan dari Lyodra Ginting ketika berada di suatu acara ya teman-teman. Apa mungkin penampilan ini terjadi pada hari kemarin ketika Lyodra Ginting berada di Semarang? Bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini? Atau jangan-jangan penampilan yang ditunjukkan oleh My Lyodra memang benar terjadi pada hari ini? Ya Allah, ketemu lagi kita. Sabar. Iya loh. Kita sebagai penyanyi enggak. Mbak, Mas, sudah sampai ya, Mbak. Selamat datang di Jakarta. Selamat datang di Jakarta, Ibu. Passengers with a bus connection are requested to consult our crew staff at the transfer desk. Yes. Report.